Good pagi, selamat morning, salam baku dapa. Kembali lagi dengan TV Talaut. Sekedar suara rakyat kecil, bukannya mau usir. Sekarang saya berada di TPS ya, TPS 1 SMP Beo di Kelurahan Beo Timur. Kelurahan Beo Timur, saya bersama petugas TPS ya. TPS, ayo kita melihat seperti apa situasi Pilgub 2020 di Kabupaten Kepulauan Talaut. Sekarang saya akan menuju lokasi pencoblosan saya. Selamat pagi. Kebetulan Pak Camat ada di lokasi, guys. Ada juga Pak Polisi. Bawaslu ada juga. Jadi situasi kondisi. Nanti bagaimana Pak Camat? Sesuai dengan apa yang dihimbaukan oleh pemerintah bahwa pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur di khususnya di Kabupaten Kepulauan Talaut sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang dilakukan. Terima kasih Pak. Bagaimana Pak situasi keamanan di pemilihan kali ini? Jadi untuk diinformasikan bahwa situasi Kamtibmas khususnya di TPS 02 Kelurahan Beo Timur masih terkendali, masih aman dan terkendali. Terima kasih Pak. Nah, di Bawaslu ini. Bagaimana Pak Bawaslu mengenai pemantauan Bapak? Kami dari Bawaslu yang sedang melakukan sesuai dengan tahapan-tahapan yang dianjurkan oleh Bawaslu Kabupaten serta Provinsi. Okay. Saat ini tetap kendali di jalan. Tidak ada pelanggaran-pelanggaran yang signifikan? Tidak ada ya Pak? Tidak ada. Oke, terima kasih Pak. Ada. Sarung tangan. Sarung tangan. Setelah tanda tangan, kita diberi sarung tangan. Sarung tangan sudah ada. Kita masuk ke pintu masuk. Rahasia kalau di bilik. Saya sudah coblos di bilik suara. Nah, sekarang masuk ke masuk. Selesai itu masuk ke pintar. Buka ya.
sah. Oke, terima kasih ya. Khusus ini. Jadi bilik suara ini dibuat untuk yang khusus, yang kreatif, yang berat badan 37 ke atas. Jadi ini memang diperuntukkan untuk ketika dideteksi bahwa ada pemilih yang suhu badannya tinggi, ya. Itu di sini? Iya, di bilik ini. Di bilik ini. Ya. Sampai hari ini, sampai jam ini, apakah ada? Masih belum ada. Masih belum ada para pemilih yang terindikasi yang suhu badannya? 37 ke atas. 37 ke atas, ya? Masih belum ada. Belum ada? Belum. Dengan ibu siapa ini? Bu. Dengan mbak siapa ini? Nur Samsia Mawali Masan. Anggota BPS Kelurahan Bio Timur. Oke, terima kasih. Bersilam nama kasih aman.